la falsa tuta. Por ahí no lo vi. Cruz. Valor. Bebé. Matado. Quejó. Pertama kita buka ini nih pelet yang sudah ada plastik, kemudian kita inikan, lalu kita masukkan kubimanya. Ini untuk menarik perhatian ikan patin, karena ikan patin suka buah. Kalau saya seringnya pakai anggur. Oke. Oh iya, lupa. Nah, ini pakai air panas. Kita masukkan air panasnya. Lihat dulu. Oke, masih kurang. Oke. Nah, usahakan pengisian air ini ada sisa cuma segini nih. Jadi dia posisinya ngambang. Harum. Harumnya harum kuku bima anggur. Nah, setelah itu kita kocok dulu biar merata kuku bimanya. Oke, kita tarik dulu biar aromanya itu tidak kebuang keluar. Oke, kita simpan dulu. Nah, sambil nunggu ini merekah, kita buka ini. Ini asin matang, kita ambil kuningnya saja. Ini untuk aroma amisnya pakai ini. Ininya kita buang aja, nggak apa-apa. Lalu deho. Deho kurang lebih 1 sendok. Paling kalau di toko pancing itu 2000 atau 3000. Itu kita ratakan. Haluskan. Oke, ini sudah kalis, tandanya ini nggak nempel ke plastik. Kita gunting. Buka ininya,
masukkan. Sekarang kita masukkan ke plastik. Kita masukkan dari biar aromanya tidak keluar. Buat langsung di empang atau di danau, ininya bisa dijadikan dicuci langsung disiram ke kolam pemancingnya. Setelah ini sudah selesai. Oke, kita ikat lagi. Dan rezekinya. Oke, ini umpan yang telah dibuat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, khususnya pemancing ikan patin. Ini hanya berbagi, ini dia mengamankan terpakai dan cocok di tempat kalian. Oke. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua subscriber dan para pihak yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kalian sukses dan terima kasih.